doa supaya suami nafsu ke istri. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan jaminan kelanggengan. Namun, tidak semua pasangan mampu mempertahankan kelanggengan dalam rumah tangganya karena berbagai alasan dan permasalahan. Salah satu permasalahan yang pasti menyulitkan Anda mempertahankan keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga adalah adanya wanita ketiga atau pelakor dan perselingkuhan suami. Saat terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah introspeksi diri. Bukannya langsung menyalahkan dan menuduh suami. Introspeksi diri, apakah Anda sudah memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan untuk suami? Ketidakpuasan suami pada pelayanan dan kepuasan seks tersebutlah yang membuatnya mencari kepuasan dari wanita lain. Apalagi jika rumah tangga Anda sudah terjalin cukup lama, pastinya yang namanya rasa bosan akan semakin meningkat. Suami jadi tidak bergairah dengan Anda, tidak betah di rumah, sering pulang telat, larut malam, bahkan tidak betah di dekat Anda. Hilangnya gairah suami untuk bercinta dengan Anda membuat rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang tidak ada habisnya. Sebelum rumah tangga Anda harus berakhir di meja perceraian, ada baiknya Anda segera melakukan pencegahan dengan amalan doa agar suami bernafsu hanya pada istri. Membuat suami lebih ketagihan untuk bercinta hanya dengan Anda, bahkan mengunci nafsu suami hanya pada Anda, sehingga tidak akan tertarik dan tergoda dengan wanita lain. Doa supaya suami nafsu istri. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Guru Hikmah ini. Klik tombol subscribe di bawah video ini, kemudian klik tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Cara untuk mengamalkan: sediakan air atau makanan yang bisa dikonsumsi suami yang ingin Anda kunci nafsunya. Baca doa tersebut sebanyak 7 kali dan setiap kali selesai baca, tiupkan pada minuman atau makanan yang telah Anda siapkan. Lakukan amalan doa tersebut saat Anda akan bercinta dengan suami, diam-diam, tanpa suami mengetahuinya. Selain melakukan usaha batin tersebut, pastinya Anda juga harus imbangi dengan beberapa usaha lahir untuk menggoda suami berikut. Adapun usaha lahir untuk menggoda suami, beberapa usaha lahir yang bisa Anda lakukan diantaranya: tunjukkan bahasa tubuh yang genit dan manja di depan suami. Tampillah seksi dan menggoda. Rapikan tempat tidur. Bila perlu, hiasi dengan aroma maupun bunga kesukaan Anda dan suami. Gunakan parfum pemikat dari Mbak Hidayah untuk meningkatkan gairah suami bercinta dengan Anda. Tarik suami keranjang dengan posisi yang membuat suami memeluk Anda. Berikan pelukan dari belakang untuk suami, sentuh dengan lembut dan mesra area pribadi suami. Demikian usaha lahir dan batin yang bisa Anda lakukan untuk membuat suami makin lengket dan ketagihan untuk bercinta dengan Anda. Pelayanan dan kepuasan yang didapatkan suami dari Anda tersebutlah yang memudahkan Anda mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga. Selamat mengamalkan, semoga bermanfaat. Selain melakukan hal tersebut, Anda juga bisa memanfaatkan sarana spiritual dari Mbak Hidayah yang lebih mudah dan praktis untuk membuat suami menjadi nafsu dengan Anda. Bagi Anda yang ingin mengetahui doa-doa dan amalan-amalan lainnya, silakan kunjungi website kami di www.ilmudesigma.com atau hubungi kami via LINE, WA, SMS atau telepon di 085-866-866-669. Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.